Tuh cuy, tuh lihat gak? Nah kan naik pohon. Gua jumin. Ilah. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah setia dan menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini saya akan membagikan 7 penampakan hantu terseram dari pemburu hantu yang ada di dunia. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini dan di like jika teman-teman suka. Langsung saja matikan lampu dan siapkan kopi. Mari kita mulai videonya. Video mengerikan pertama ini adalah penelusuran mengerikan dari channel Ki Suryo Wijoyo. Yang pada malam itu, salah satu tim mereka mendapat tugas dari Ki Suryo untuk mencek salah satu lokasi yang memiliki cerita mengerikan. Dia pun memberanikan diri untuk mengecek lokasi tersebut seorang diri. Awal masuk, terdengar suara aneh dan juga salah satu ranting pohon yang bergerak dengan sendirinya. Dan selang beberapa saat, muncul penampakan mengerikan ini yang membuat dia kaget. Simak baik-baik videonya. Ya enggak? Yang lain enggak goyang loh, enggak ada angin. Ini lemeh banget. Kontras banget sama yang lain. Yang ini gerak sendiri. Tuh. Tunggu. Bentar. Kelihatan gak? Allahu Akbar. Saya yakin. Tadi udah kelihatan tapi cepet banget hilangnya. Video mengerikan kedua ini berasal dari akun TikTok yang memperlihatkan seorang pria yang rumahnya mengalami gangguan hantu. Terlihat pada malam itu, pintu rumahnya seperti ada yang mengetuknya. Dia pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Dan ini yang ditemukan. Simak videonya. ¿Qué quiere? Terdengar jelas suara pintu rumahnya seperti ada yang mengetuknya. Dan ketika dia mencoba mengeceknya, tidak ada siapapun di sana. Dia pun kembali dikagetkan karena seperti mendengar suara aneh dari dalam lemari dapurnya. Dan tiba-tiba muncul sosok wajah mengerikan yang membuat dia ketakutan. Video ketiga ini adalah eksplorasi dari channel Sapam Explore yang pada malam itu saya nekat untuk kembali mengecek salah satu jalan angker yang di sekitarnya banyak ditumbuhi pepohonan. Pada malam hari, tak ada satupun warga yang berani melewati jalan tersebut.
saya pun ditemani oleh teman saya yang nekat untuk menelusuri bagian dalam hutan sana. Dan tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang wanita. Kami pun mencoba mendekatinya dan terlihat penampakan mengerikan ini. Simak videonya. La ilaha illallah. Ada apa? Ini enggak, ini pohon seperti goyang. Coba dia. Itu suara apa? Dengar enggak? Ayo, kita lanjut. Enggak. Ada suara tangisan kan? Kita enggak usah peduli dekor seperti itu. Itu di atas pohon, di atas pohon tadi. Di atas pohon tuh. Astagfirullah, di atas pohon tadi ada yang lompat. Enggak, aku enggak tahu itu. Kita jangan panik, kita jangan panik. Ada yang terbang. Jangan panik. Lah, di atas pohon itu tadi sepertinya ada yang lompat kan? Coba kamu lihat ke sana, Mas. Hah? Kamu lihat ke sana. Di sebelah mana? Itu kayak kepala. Mana? Tulisan. Aku merinding ya. Mana? Itu di daerah sana ada kepala. Mana? Daerah sana itu ada kepala. La ilah. Cuma ini dosa. La ilah. Ayo kita mundur dikit. Kita jangan panik. Kita mundur aja. La ilah. Kita jangan panik. La ilaha Allahu Akbar. Jangan lari. La ilaha illallah. Biar aja. Dia tuh enggak mengganggu sih. Sudah. Mari. Allahu Akbar. Coba. La ilaha illallah. Dia hamil. Ingat perutnya. Allahu Akbar. Kita balik pelan-pelan. Lari pelan-pelan. Dosa lari. Pelan-pelan. Kayaknya dia hamil. Pelan-pelan. Oke, coba sorot disini. Seperti yang kita lihat tadi, sepertinya jin. Video penampakan mengerikan selanjutnya ini berasal dari channel Dena Official, yang konten-kontennya pun banyak melakukan live streaming di tempat-tempat angker dan keramat. Jalan yang ditelusurinya malam itu konon memiliki banyak cerita mengerikan, seperti sosok kuntilanak dan juga sosok hitam yang sering mengganggu warga yang melintas di sana. Benar saja, tak lama setelah penelusurannya, terlihat sosok kuntilanak yang menatapnya dari kejauhan. Dia pun penasaran dan mencoba untuk mendekatinya. Dan tiba-tiba, ini yang terjadi. Stop. Oke, saya maju, cuy. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Allah. Cek aing oge kan? Tuh. Tuh. Tuh cuy, tuh lihat gak? Nah kan naik pohon. Oke, buat teman-teman jelas gak sih? Jelas gak terlihat di mata teman-teman? Saya menunggu konfirmasinya, jelas gak? Sebelum kita eksekusi. Tuh, jelas gak teman-teman? Tuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Lihat cuy. Astagfirullahalazim. Lihat cuy. Allah. Allah. Astagfirullahalazim. Aji. Gorila coklat ngamuk. Aji. Aji.
Astagfirullahaladzim. Bapak Ineng, kalau nggak ngasih jalan abang ke sana, balik kanan abang. Astagfirullahaladzim. Ilaha illallah. Ayak deui. Astagfirullahaladzim. Soalnya. Allah. Takut. Ayo. Video selanjutnya ini berasal dari pemburu hantu sinema antu asli. Seperti biasa, malam itu dia melakukan live streaming di salah satu bangunan yang sudah lama terbengkalai. Bangunan tersebut diduga dihuni oleh sosok kuntilanak dan juga pocong. Terlihat dengan penampakan yang tiba-tiba muncul di hadapannya saat dia masuk. Dia pun penasaran dan mencoba mendekatinya. Namun tiba-tiba muncul penampakan pocong yang membuat dia panik dan lari ketakutan. Coba perhatikan. Woi, siapa itu? Halo, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar lah, hawla wala quwata illa billah, bismillahirrahmanirrahim. Ini apa lagi? Ini apa lagi, setan? Astagfirullahaladzim. Allah hawla wala quwata illa billah, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Allahu Akbar la hawla wala quwata illa billah. Geng-geng, tapi satu yang lihat enggak ada banyak. Anjing. Halo? Bodoh amat lah ya. Bodoh amat kita, geng. Astagfirullahaladzim. Anjing. Woi. Paket. Gak ada, men. Gak ada, gengs. Gak ada apa-apa loh, gengs. Seriusan loh, gak ada apa-apa loh, no. No. Gak ada apa. La haula wala quwata illa billahil azim, geng-geng. Gua kejar men. Bismillahirrahmanirrahim. Gua kejar men. Lo. Pi kita weh. Video keenam ini adalah video lama dari channel Kiprana Lewu. Video ini menurut saya sangatlah mengerikan, yang dimana pada malam itu Kiprana mencoba mengeksplorasi salah satu rumah yang paling terkenal angker di sana. Tiap bagian ruangan pun ditelusurinya, namun tak ada yang terjadi. Sampai ketika saat Kiprana mencoba membacakan doa dan memanggil serta menantang semua sosok yang ada di sana, tiba-tiba muncul sosok kuntilanak dengan ukuran yang sangat tinggi dan juga rambut yang menyentuh lantai. Coba perhatikan. Suara saya aman. Tablo. Muncul sini. Gengs, kuntilanak tuh, gengs. Kelihatan putih. Tuh, ini tembok. Tuh, putih. Samperin, gengs. Wah! Hilang, kan? Lah! Ini kalau saya masuk kamar mandi, ngelag lagi nih. Hilang deh. Saya nggak peduli ya. Mau situ tuyul, mau situ kuntilanak, mau situ anak genderuwo, mau situ siapa, asal jangan kodok gede loncat ke sini. Cuma bisanya suara-suara doang lo, ha.
Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, lampunya mati, geng. Aduh. Video terakhir ini berasal dari motovlog horor Wibowo WB yang perjalanannya malam itu adalah salah satu jalan yang ada di desanya. Konon di sekitar jalan yang dilewatinya terdapat banyak sekali makam tua. Suasananya pun terlihat sangat mencekam dan mengerikan. Sampai tiba-tiba mereka dibuat terhenti dengan sosok pocong yang tiba-tiba menghadangnya. Oh, ampun Tuhan, dinginnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lip. Wah, kacau lip. Hah? Pocong lip anjim. Astaga. Permisi. Enggak, santai. Ada yang nangis, cok. Babi. Woi. Siapa? Santai lu. Bang. Nangisnya di sono, lip, di batu situ, lip. Nangisnya, lip. Anjir. Enggak, santai, lip, santai. Enggak. Sini, lip. Bacai Tuhan, lip. Diam. Set. Tuh cuy, lihat tuh. Wah, setan emang. Woi. Weh, lo jangan macem-macem ya. Lip, belakang lo, Lip. Belakang. Enggak. Gue bercanda, setan. Kusuruh mukanya, Bang. Iya, hancur banget, anjim. Mau pulang, Mbak. Gak mau ganggu, Mbak. Permisi. Aduh. Permisi, ini kesinten, Mbak. Mbak. Weh. Kalau ditanya jawab. Permisi, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ngeliatin gua kayaknya, Lim. Bang. Bau bangke, anjim. Sumpah bau bangke, Lim. Bau bangke. Aduh, asli. Kenapa lu? Enggak tahu. Permisi, Mbak. Bang. Astaga. Aduh, lu apa itu, Lim? Goblok mau terbang. Enggak. Ayo, Lip. Ayo, buruan.